Setelah menjuarai Piala Presiden 2018, klub Persija Jakarta konvoi bersama supporter fanatiknya The Jackmania dengan mengarak Piala Presiden pada Minggu 18 Februari 2018. Konvoi ini berawal dari Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, menuju ke Balai Kota, Jakarta. Arak-arakan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama ribuan The Jackmania, konvoi berlangsung kurang lebih selama 1 jam hingga tiba di Balai Kota DKI Jakarta. Gubernur Anies Baswedan pun menyambut kedatangan rombongan pengurus Persija dan The Jackmania. Gelar juara Piala Presiden ini merupakan prestasi kedua yang diraih Persija pada tahun ini. Sebelumnya, tim Macan Kemayoran memenangi turnamen pramusim Bos Fix Super Cup di Malaysia.